Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara dan kita akan bercerita mengenai bagaimana salah satu kisah daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Suatu ketika Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Jeddah, beliau mendapatkan undangan jamuan makan-makan di rumah daripada santri beliau. Lalu kemudian beliau pun mendatangi, lalu sebagaimana layaknya seorang santri kepada guru, kemudian menjamu dengan begitu istimewa. Setelah selesai kemudian jamuan makan tadi tersebut, lalu kemudian si santri tadi tersebut pun kemudian dikarenakan gurunya yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf hendak mohon pamit buat kembali pulang, lalu si murid mengantarkan sampai ke mobil dan kemudian membukakan pintu mobil dan kemudian setelah itu menutupkannya. Setelah itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf beliau menyampaikan ucapan terima kasih telah dijamu makan dari tersebut, dan murid pun sangat bahagia dengan kedatangan daripada Habib Abdul Qadir di kediamannya. Bagaimana seorang murid begitu bahagia ketika gurunya mau mendatangi rumahnya untuk menghadiri jamuan makan tadi tersebut. Nah, di perjalanan kemudian Habib Abdul Qadir bertanya kepada supirnya ketika menuju ke arah pulang, apakah tuan rumahnya yang tadi punya yang tadi menjamu kita makan masih kelihatan dari kaca mobilmu, dilihat lalu kemudian dari spion. Oleh santri yang sedang menyetir tersebut dikatakan bahwa sudah tidak nampak guru, sudah tidak kelihatan. Lalu kemudian Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf mengatakan kepada santri tersebut, tepikan mobilnya sebentar, lalu kemudian menepilah mobil tersebut. Ketika itu lalu kemudian Habib Abdul Qadir mengatakan kepada santrinya, tolong bukakan pintu, tanganku terjepit pintu. Lihatlah begitu istimewanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf tadi tersebut. Beliau ketika ditutup pintunya oleh santrinya tadi tersebut, ketika selesai jamuan makan, ditutup pintu mobil, ternyata tangan beliau terjepit pintu mobil. Dan beliau tidak berteriak dan beliau tidak kemudian memekik atau apa saja. Saat itu santrinya bertanya kepada Habib Abdul Qadir, santri supirnya bertanya, guru kenapa tadi tidak mengatakan bahwa tangan guru terjepit? Lalu Habib Abdul Qadir mengatakan, aku tidak ingin melukai hatinya dan aku tidak ingin membuat suasana dalam hatinya menjadi tambah kacau atau bertambah merasa tidak nyaman kepadaku. Dari situ kemudian muncul pemahaman kita, muncul bagaimana ternyata beliau memiliki budi pekerti yang luar biasa, memiliki akhlak yang luar biasa. Dan beliau bisa saja di saat itu beliau mengatakan kepada santrinya yang menutup pintu mobil bahwa tangannya terjepit pintu, bisa saja itu beliau lakukan. Tapi itu tidak beliau lakukan dikarenakan beliau ingin menjaga perasaan daripada muridnya tadi tersebut. Kisah ini semoga bisa menjadi inspirasi kita untuk terus dapat meniru suri teladan Nabi besar Muhammad SAW, dikarenakan apa yang saya ceritakan ini adalah kisah-kisah para wali di mana beliau-beliau adalah mengikuti dan kemudian mencontoh daripada suri teladan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita dan bisa menjadi contoh buat kita semuanya. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.